As-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da faqad qala Allah ta'ala fi kitabin azim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kaki-kaki orang Banten menjadi kuat gagang menopang kebesaran itu. Kembali Banten menjadi pusat peradaban keislaman dan menjadi sentral mercusuar peradaban kemanusiaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanpa berpanjang lebar itu sebagai mukadimah ya. Mohon maaf Anis, ini namanya anak muda jadi harus masuk gigi 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Haji Anies Baswedan, alhamdulillah beliau hadir bersilaturahim dengan para ulama, kesepuhan, rakyat Banten, dan lain adalah karena ingin mengundang saudara Agus Mudifan. Yang saya hormati kesepuhan ulama Banten, Eng Haji Bagus Fatih Haji Khotib. Yang saya hormati juga Ibu Rati Pinti dan para alim ulama lainnya, termasuk juga alim tamu agung yaitu juga masih saudara saya dari Solo, Kanjeng Fitri Raden Ayu Dewi Diponegoro, turunan Diponegoro. Kebetulan satu keturunan dengan ibu saya. Alhamdulillah sudah hadir semua di sini karena ridha Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, hadirin-hadir yang kami muliakan, hari ini kita bisa berkumpul tak lain karena ridha Allah. Oleh karena itu yang paling utama dan yang utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersatu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan sepanjang masa hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya semua hingga kita semoga mendapatkan syafaatnya yang utama. Hadirin hadirat yang sekalian, saya selaku kesepuhan Kesultanan Banten Datuk Bagus Sendra Bambang Nisamini tak lain adalah menerima kedatangan tamu agung, wajib kita untuk menjamunya, menerimanya dengan baik. Persoalan beliau nanti ada niatan nawaitunya
menjadi 01, semoga mendapatkan ridha Allah. Saya selaku kuasa Tuhan memang sikapnya netral. Tapi kita berharap seorang pemimpin yang baru nanti merubah Banten, merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu prinsipnya yang paling penting. Kebijakan apa yang diambil semoga tidak merugikan umat Islam. Insya Allah. Tidak panjang lebar saya bicara, lebih kurangnya mohon dimaaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Tala'al